Tumis ikan asin belimbing wulu, sederhana banget ya teman semuanya. Hanya ikan asin dan belimbing wulu, bikin nafsu makan bertambah. Rasanya enak, pedas dan gurih. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semua? Pada sehat-sehat ya dan semangat selalu. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat tumis ikan asin belimbing wulu. Bagaimana? Penasaran cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo kita segera mulai membuatnya. Jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Di sini sudah ada dua bahan utama ya untuk membuat tumis ikan asin belimbing wulu. Cari yang pasti ada ikan asin dan belimbing wulu. Belimbing wulunya cari yang segar ya teman semua. Dan kedua bahan ini sudah dicuci bersih, siap untuk dimasak. Ikan asinnya saya potong-potong dulu ya, diperkecil supaya tidak terlalu besar-besar. Untuk ikan asinnya tuh jenisnya banyak banget ya, jadi bebas saja teman semua mau pakai ikan asin bulu, ikan asin jambal, boleh-boleh saja sesuai selera ya. Belimbing wuluhnya juga saya potong-potong ya dengan bentuk panjang-panjang seperti ini. Namun kembali sesuai selera ya, mau dipotong bulat-bulat juga boleh ya. Ini saya potong semuanya. Selanjutnya saya akan blender kasar ya semua bahan untuk bumbunya tumis ikan asin belimbing wulu. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan cabai rawit yang hijau. Tidak perlu saya tambahkan air ya, karena hanya di blender kasar saja. Langsung saya tutup. Sebelum dimasak, ikan asinnya digoreng dulu ya teman semuanya. Minyaknya sudah panas, saya masukkan ikan asin yang sudah dipotong-potong. Digoreng sampai matang, sampai warnanya kecoklatan ya. Sambil dibolak-balik supaya matangnya bisa merata. Ikan asinnya sudah kecoklatan, sudah matang ini ya. Saya angkat dulu dan ditiriskan dulu ya. Sekarang saya mulai masak tumis ikan asin belimbing wulu. Ini minyaknya yang habis goreng ikan asin tadi ya, saya pakai lagi supaya masakannya lebih sedap. Saya tumis terlebih dulu, ini bumbu yang sudah di blender kasar. Ditumis-tumis sambil saya tambahkan bahan yang lainnya. Saya tambahkan gula pasir, terasi, diusahakan dapat terasi yang enak ya supaya juga masakannya ini lebih sedap, lebih enak gitu ya. Kemudian ada kaldu jamur, ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang ya, sampai aromanya harum. Bumbunya sudah matang, ini aromanya sudah harum banget teman semuanya. Saya akan tambahkan air sedikit saja ya, secukupnya, karena fungsinya supaya bisa larut dan bisa meresap ya nanti ke dalam ikan asin. Sedikit lagi. Oke, saya masukkan belimbing wulu atau belimbing sayur. Saya ratakan dulu. Oke, saya tambahkan ikan asin, saya masukkan ikan yang sudah digoreng. Di
bolak-balik sampai merata ya. Teman semuanya bisa dicicip rasa dulu ya teman semua, karena ini ikannya kan sudah asin dan ini saya belum masukkan garam, jadi disesuaikan selera masing-masing saja. Karena juga karakter ikan asin itu tidak sama ya rasa asinnya, ada yang asin sekali, ada yang tidak terlalu asin, jadi perlu dicicip ya. Ini sudah matang teman semuanya, sudah gurih banget. Terakhir saya akan tambahkan bawang merah goreng supaya lebih sedap lagi ya. Diaduk-aduk, diratakan. Tumis ikan asin belimbing ulu sudah jadi, sudah matang. Saya matikan dulu ya apinya. Tumis ikan asin belimbing ulu sederhana banget ya teman semuanya. Hanya ikan asin dan belimbing ulu, bikin nafsu makan bertambah. Rasanya enak, pedas dan gurih. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Dan terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!